saya menunaikan sholat duha bersama Syekh Syamsuddin. Dan beliau berpesan, kemenangan akan memihak kepada kita. Sultan Mehmet Al-Fatih, Dona Gabus Al-Linggi. Datang sebelah bangsa sedangkan kreatif. Saya baru saja tadi kan menyaksikan persembahan bangsawan Sultan Mehmet Al-Fatih. Jadi kita sudah habis perang. Kita sudah habis perang. Konstantinopel sudah kita tawan. Utsmania. Rusia, Turki. Jadual semangat, semangat berubah-ubah. Jadi antara kesimpulannya, kalau kita dapat saksikan Islam ini memang kuat, suatu upaya utamanya kita dapat menewaskan Konstantinopel dengan raja yang sangat kuat pada waktu itu, Sultan Murad, dan diturunkan kepada anaknya Raja Alauddin yang telah pun memangkat dan kembali membawa misi negara ataupun Islam, itu panji Islam diangkat oleh Sultan Mehmet Al-Fatih. Jadi banyak kisah-kisah yang berlaku tadi, antaranya dan mungkin anda dapatkan naskah-naskah agung, dan saya juga dapat ini tanda tangan dari Profesor Mintas Datuk Seri, karyanya yang menceritakan tentang Sultan Mehmet Al-Fatih ini. Jadi teruskan bersatu untuk panji-panji Islam, Sultan Mehmet Al-Fatih. Yeah.